Ini kedai KSMS ah. Memang buat bangsat. Dia guna saya 6 tahun naikkan saya punya ini company. Sudah stable, dia mau buang saya. Dia sudah tak mampu bayar saya punya gaji. Kan? Nampak, ini kedai semua saya punya gambar. Dulu saya yang bikin. Ini kedai saya pun yang cari. Dia langsung tak tahu meniaga apa. Nak tahu siapa yang bangsat? Ini orang dia. Ni. Dia guna kita orang Melayu naikkan dia punya bisnes, tak mampu bayar gaji, dia buang. Ini orang. Apa? Ini semua saya punya kawan. Di bangsat ni orang dia. Nampak? Ini semua kedai saya yang bikin, saya yang design. Saya yang cari. Nampak? Nampak? Satu apa dia pun tak ada bikin sini. 90% sales saya buat sini. Dia langsung tak ada buat apa. Sekolah pun tak habis. Ni orang dia. Lepas tu, dia ambil saya punya nombor, register dia punya nama. Nanti customer call cakap, itu nombor dia punya. Dia curi saya punya customer. Ini orang lah. Ini orang. Ini orang tipu punya. Ini orang tipu punya. Ni. Ha? Ini orang tipu punya. Ha? Ha? You cakap ini company you punya. Bukan company you punya. Kakak you punya wang, you tahu tak? You kena cucuk hidung. You tahu tak? Ha? Ha? Dah lupa ah. Ha? You daripada kosong tak ada apa. Sudah kali kena, banyak kali kena tipu you punya kawan. Semua you punya kawan tipu you. Saya backup you, tahu tak? Tahu tak? Ha? Orang Melayu semua benci dengan kau. Aku yang tolong backup kau. Tahu tak? Sekarang kau buat taik dengan aku. Ni motor claim member aku punya. Ni pun member aku punya. Dia langsung tak ada buat sale. Belakang ni claim semua aku yang cari sale. Nampak belakang ni? Ni semua member aku punya. Dia langsung tak ada buat apa. Tak payah lagi datang KCMS Motorsport. Dia guna kau orang Melayu.